Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya telah melanjutkan program-program dari periode sebelumnya yang kemudian kita juga berhasil menambah program-program yang telah kita laksanakan pada periode tahun ini dengan banyak hal-hal baik internal maupun eksternal. Di bidang kesehatan, setelah Aisyah lepas dari Global Fund dalam penanganan tuberkulosis, Aisyah Kota Surabaya berhasil untuk mengadakan kemitraan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dengan Rumah Sakit Air Langga, dengan Rumah Sakit Husada Prima, serta Rumah Sakit Muhammadiyah dalam rangka melanjutkan program TB Aisyah Kota Surabaya. Dari Majelis Kesejahteraan Sosial, kami dapat melaksanakan program-program terkait dengan kegiatan pembinaan kepada anak jalanan, kepada para lansia, serta seluruh anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat. Maka Majelis Kesejahteraan Sosial telah banyak berbuat untuk membantu masyarakat dalam mengentas mereka dari ketidakperhatian masyarakat pada mereka. Majelis Ekonomi juga berhasil mengangkat UMKM Kota Surabaya dengan memberikan dan memberdayakan mereka untuk bisa menambah ekonomi keluarga dengan membuat seluruh produk-produk yang merupakan binaan dari Majelis Ekonomi yang akan disalurkan pada saat kegiatan-kegiatan Aisyah. Majelis Pendidikan, kami dari pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya telah memiliki 100 lebih dari pendidikan TK dan pendidikan usia dini yang tersebar di seluruh Kota Surabaya. Alhamdulillah, TK Aisyah Bustanul Atfal sampai dengan sekarang masih menjadi binaan dari Majelis Dikdasmen dan masih banyak diminati oleh masyarakat pada umumnya. Majelis Kader, dari Majelis Kader telah banyak mengkader para calon-calon pimpinan untuk generasi yang akan datang. Semoga para kader yang telah dibina oleh Majelis Kader ini nanti dapat berkiprah di periode yang akan datang untuk menuju Aisyah ke depan menjadi Aisyah yang berkemajuan. Masih banyak majelis yang menjadi kepanjang tanganan kami dari pimpinan daerah Aisyah untuk melaksanakan tugas-tugas khususnya di masyarakat. Khusus di masa pandemi, pimpinan daerah Aisyah telah menggerakkan semua pimpinan cabang dan ranting untuk bersama berbagi kepada masyarakat dengan cara mengadakan program centelan, di mana di program centelan ini kami dari pimpinan ranting, pimpinan cabang se-Kota Surabaya telah bergerak untuk berbagi kepada sesama dengan membagi sembako, sayur, dan kebutuhan lauk untuk kebutuhan satu hari. Itu pun dilaksanakan hampir setiap minggu kita berbagi kepada masyarakat.
Itulah para ibu bapak serta saudara sekalian, apa yang telah kami lakukan pada periode 2015 sampai 2020. Dan alhamdulillah kami mendapatkan bonus karena COVID ini, kepemimpinan kami mendapatkan bonus 2 tahun, yaitu sampai dengan 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.